ربي مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر kami tahu bahwa aku mengetahui kaum murtadin صدق الله العظيم surah apa itu nak al qalam al qalam bukannya awalnya nun ya yeah? Oh benar. Jadi dalam riwayat disebutkan ada yang menamakan surahnya surah al qalam ada yang menamakan surahnya namanya Nun dan uh, mufasir mengatakan bahwa arti daripada Nun ini hanya Allah yang Maha Tahu. Uh, jadi ada sebahagian yang uh, menafsirkan, tapi ada sebahagian yang mengembalikan artinya kepada Allah Subhanahu ta'ala Yang jelas isi yang dibaca oleh uh, King Faisal Jim. sebahagian daripada pujian Allah Subhanahu wa taala kepada kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenal Nabi Muhammad enggak? Tahu Nabi Muhammad enggak? Tahu. Sayang enggak sama Nabi Muhammad? Sayang. Cinta enggak sama Nabi Muhammad? Iya, cinta. Pengen ketemu enggak sama Nabi Muhammad? Mau. Mau, makanya hari ini kita mau kenalan sama Nabi Muhammad dengan membahas tentang Rasulullah SAW. Jadi yeah. sebahagian bahwasanya Rasulullah itu hidupnya nggak mulus-mulus aja, banyak sekali ujiannya. Dan Rasulullah SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di dunia banyak juga ujiannya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Surah Al-Qalam, "Inna Rabbaka huwa a'lamu bimam an sabili." Bahkan pada masa itu, orang-orang menyesatkan Rasulullah SAW sampai sekarang masih banyak yang ternyata menghina Baginda Nabi Besar Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, hari ini insyaallah Islam itu indah, spesial. Maulid Nabi Muhammad SAW akan membahas dengan tema "Seberapa Cinta Kamu dengan Rasulullah". Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdu Lillah. Lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masyaallah buat para muslim dan muslimah, luar biasa nih. Hari ini kita sedang berbahagia sekali karena hari ini kita sedang bertepatan dan memperingati hari kelahiran nabi kita tercinta yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, tapi momen ini adalah momen yang juga sekaligus menjadi muhasabah bagi kita semua. Terutama saya sering melihat nih untuk kaum muda, anak-anak milenial mengidolakan seseorang sampai cari tahu segala macam seluk-beluk tentang idolanya. Nah, tapi pertanyaannya, seberapa tahu sih kita dengan Nabi kita sendiri? Masya Allah. Makanya bertepatan di hari ini spesial episode Maulid Nabi Muhammad kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah. Seberapa cinta kamu dengan Rasulullah? Masya Allah. Alhamdulillah juga jamaah. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Ada kecil King Faisal Jim. Masya Allah. Tadi ngajinya keren banget. Apa kabar Ade Faisal? Eh atau Jim dipanggilnya apa nih? panggilannya Jim. Jim, waduh keren banget Masya Allah. Nanti sama-sama hari ini kita akan belajar bareng-bareng ya sama guru-guru kita. Ada Habib Muhammad, ada Ustadz Maulana, juga ada Ustadz Syam. Tapi sebelumnya kakak Mikdad mau ngajakin dulu jemaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Baru anahu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kana riba'atan minar rijal. Ay lesa bitawil, syadid utul, al-ba'in, wala bil qasir, al-mumaghat, al-madhut. Kana... منتصف متوسط الطول وكان بدنه متوسطا متماسكا صلى الله عليه وسلم كان وجهه صلى الله عليه وسلم مضيئا ليس بالمدور وليس بالحاد ولكنه ila التدوير قليلا Duh ini Masya Allah banget nah, Saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih iya, iya. Ustadz Afwan nih Ini bener gak sih tadi yang diceritakan Bahwa gambaran fisik dari Rasulullah Muhammad SAW ini seperti itu begitu luar biasa. Apakah memang ada dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an apa bagaimana mohon penjelasannya guru silakan. Ya izin sasam Habib, saya izin mau mewaparkan fisik Rasulullah karena <guruhannya> Habib Muhammad Syahab adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullah Ya Rasul Salam Salam alaika Ya Habib Salam alaika Salawatullah alaika Jadi jadi terharu nih Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Al Muhammad, Allah Muhammad. Hari ini spesial peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan satu bentuk pujian dan rasa syukur kita kita bersyukur menjadi umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam umat yang terbaik umat pilihan karena Nabi kita adalah Nabi yang terbaik Masya Allah kalau berbicara tentang fisik Masya Allah ini satu bentuk yang luar biasa yang mau dibahas adalah yang sempurna ia mengagungkan. Mungkin kita berkata Nabi yang tertampan, manusia tertampan adalah Nabi Yusuf. Ketahuilah, Nabi lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Postur tubuh beliau sedang. Tadi sudah disebutkan oleh guru kita, tidak tinggi, tidak pendek, sedang. Kemudian kulitnya putih, agak kemerah-merahan. Ini ini luar biasa. Beliau sehat. Beliau sehat. Perutnya nggak buncit. Wah ini gimana nih. Kita ini sebagai umat nabi harus ngikut yang muncit ya. <SILENCIO> <SILENCIO> Kuat. Bahkan keras. Dan ada yang menarik. Beliau itu simetris. Simetris itu. Simetris simetris itu. Simetris. Simetris itu kanan -kiri sama, sama kanan kirinya. Tidak ada yang beda. Kemudian ada yang lebih hebat. Mujizat Rasulullah SAW. Beliau itu. Kalau berjalan sama orang yang tinggi. Sama tingginya. Kalau berjalan sama orang pendek pendek. Sama. Ini luar biasanya. Beliau kalau berjalan bagaikan. Bagaikan orang yang jalan dari, dari tempat tinggi turun ke bawah. Jadi berwibawa. Bahkan orang tidak berani menatap wajah beliau. Karena sangat berwibawanya. Bahkan yang menarik. Beliau harum. Tidak ada lalat yang datang. Menginggap. Kalau kita dilalarin ya. Dan. Yang menarik beliau itu bercahaya dan semua tertarik pada beliau. Ketahuilah, musuhnya aja mengaguminya. Sekali lagi, musuhnya aja mengaguminya. Apalagi sahabatnya. Kalau kita kebalik. <tik> Sahabat kita aja ngomongin kita. Bagaimana musuh kita? Ah, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau menggambarkan itu panjang. Masya Allah, di Kitab uh, Maulid, ya, ya. Uh, al barasanji itu luar biasa disebutkan. Masya Allah, Allah. mudah-mudahan jadi berkah. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Aduh.